COVID mungkin akan ada cukup lama, tapi itu tidak bisa jadi alasan untuk tuberkulosis ini terlantar. Sekali lagi, dari kacamata kita ingin tuberkulosis itu hilang. Ini yang sakit, yang meninggal 11 orang setiap menit gitu, dan kita punya perpres, kita punya semuanya sebenarnya untuk menanggulanginya. Ayo kita kerja sama-sama supaya apa yang diamanahkan eliminasi tuberkulosis tercapai. Ketika mereka berinisiatif, ketika mereka ingin memeriksakan diri, dibentur dengan pemeriksaan COVID. Selalu pakai masker, tadi saya bilang supaya anak-anak juga diperiksa semua ke Puskesmas. Itu gratis kok. Kalau ada nanti masalah, nanti bisa kita bantu. Karena apa? Karena hampir sama gejalanya COVID dengan TBC. Jadi, tentu mereka malah ketakutan. Jangan-jangan saya ada dua penyakit itu, gitu kan? Jangan-jangan saya nanti kena COVID, kena TB juga. Nah, ini membuat mereka kelayanan cukup sulit. Selalu saya bicara, jangan kita mengucilkan pasien. Karena semua kita ini pasti akan tertular dengan kuman TB. Jadi kita jangan sekali-kali mengucilkan pasien atau kita mendiskriminasikan ya. Namanya ya, apa itu mendiskriminasikan pasien, jangan. Karena semua kita dalam tubuh ini adalah ada kuman TB di dalam. Jadi kita rangkul pasien itu. Yang penting kita harus menjaga, apalagi si pasien. Etika batuk dipakai. Pakai masker, nah itu dia. Jangan kita mengucilkan, jangan takut dengan pasien TB. Sama juga tentu saja di Indonesia kan. Jadi kalau dunia saja belum bisa mengatasi, Indonesia juga belum bisa mengatasi, walaupun sudah dilakukan berbagai program sejak masa yang lalu. Nah, sekarang ini ada beberapa indikator. Salah satu indikator yang paling penting itu adalah bagaimana menemukan pasien dan mengobatinya, gitu ya. Kita harus temukan pasien itu supaya mereka bisa diobati. Kalau mereka tidak ditemukan, maka mereka menularkan ke orang lain di sekitarnya. Data kita di Indonesia diperkirakan sekitar 845 ribu jumlah kasus setiap tahunnya. Nah, yang ketemu itu pada waktu tahun 2019 tuh dari 845 ribu tuh yang ketemu sekitar 500 ribuan gitu ya. Tapi angkanya sebenarnya naik dari 2005, 2006, 2007 terus naik sehingga kita berharap kita bisa mencapai angka 800 ribuan walaupun dia masih sekitar 500 ribuan. Tapi begitu ada COVID, semua orang menangani COVID. Prioritas diberikan kepada COVID, sehingga penemuan yang tadinya 500 ribuan jatuh menjadi 300 ribuan. Yang berhasil diobati tadinya 67%, pada tahun 2020 turun menjadi 43%. Pada bulan Oktober 2021 ini, WHO mengeluarkan Global Tuberculosis Report 2021. Global Tuberculosis Report itu sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu begitu ya, dan yang keluar selalu situasi tuberkulosis tahun ini begini, tahun ini begini gitu ya. Tapi spesial Global Tuberculosis Report 2021 menceritakan tentang bagaimana dampak COVID. Dan salah satu dampak utama adalah yang tadi, penurunan kemampuan mendeteksi kasus dan mengobatinya. Nah, jadi kemarin pernah juga saya bilang supaya memeriksakan orang yang serumah, ya, supaya diperiksakan serumah, supaya jangan mengarah kepada TBC. Jadi lebih cepat kita tangani, lebih cepat diperiksa, lebih baik. Pengobatannya semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah. Ya, nanti kalau ada masalah, kalau ada keluhan, mungkin kalau masalah sharing tentang efek bisa hubungin saya. Tetapi kalau sudah berat, langsung ke rumah sakit. Adapun memang penanganan TB mungkin dialokasikan ke arah yang jauh, yang dimana memang kondisi pasien cukup memang tidak memungkinkan karena kondisinya sudah buruk ya, atau mereka mengalami kesakitan. Itu yang pertama. Yang kedua,
mereka mungkin tidak punya uang untuk ongkos untuk pelayanan yang dirujuk yang jauh dari tempat pasien. Jadi karena memang banyaknya layanan ditutup, itu sangat menjadi hambatan ya bagi pasien untuk memeriksakan, untuk melakukan pengobatan. Lalu kemudian sebagian pasien ketika dia tahu dia sudah terdiagnosa TB, dia takut ke rumah sakit karena COVID. Ya, dia menunggu sampai COVID selesai. Nah, kita kan nggak tahu kapan COVID selesai. Kan pasien TB ini mereka takut dengan stigma. Kalau mereka aja, kalau kami datengin ya pasien TB jarang memakai masker. Katanya mereka nanti takut stigma, padahal masker itu kan sekarang ini bukan stigma lagi. Mungkin takut dikucilkan sama warga, nah itu yang mereka jaga. Udah minum obat udah? Udah habis Bu. Obatnya? Iya. Terus udah periksa dahak yang kemarin? Terakhir 5 bulan. Udah selesai Bu. Udah selesai ya. Ya udah bagus, berarti tinggal satu sembuh ya. Iya. Mas Putang rokok tidak? Lagi. Aduh, jangan kalau bisa ya. Nanti takutnya kalau nanti kena lagi, kita enggak minta ya. Nanti kena naiknya kategori 2. Akhirnya kan enggak ada umur. Ya karena kakaknya terkena juga, kakaknya ya. Siapa? Kakaknya istri. Ini istri paling tua. Terus adiknya siapa? Adiknya sekarang di mana itu rumahnya? Gang 10. Ya, itu juga adiknya dia yang nomor 4 juga sama kena. Nah itu karena di dalam ruangan itu penularannya lewat udara, percikan. Keluhan mereka itu mereka katanya kebanyakan dikucilkan ya sama teman-teman, sama masyarakat. Katanya karena mereka itu masih belum mengerti tentang penularan. Padahal lewat udara, mereka taunya sakit TB ini adalah sakit guna-guna. Kata gitu, sakit turunan. Nah itu makanya mereka takut stigma itu dikatakan, nanti mereka katanya dikatakan, oh kamu itu sakit turunan. Padahal TBC ini bukan turunan. Gejala utama itu sakit TB atau TBC itu adalah batuk berdahak. Ya, gejala utamanya batuk berdahak 2 minggu atau sampai lebih. Gejala tambahan batuk berdarah itu tambahan, ya. Sesak napas, nafsu makan menurun, ya. Berat badan menurun, demam riang berkepanjangan, berkeringat di malam hari. Nah, kalau misalnya baru gejala, apakah kita bisa dengan pengobatan ya tidak sampai 6 bulan berobat biasa, terus ada dokter kasih obat yang bagus penyakit TBC yang baru gejala? Atau memang harus per 6 bulan? Kalau TBC ini jadi itu enggak ada gejala, kita jadi harus langsung periksa. Kalau gejala itu kan batuk. Nah, kita harus periksakan dahaknya. Bawa ke lab. Nah, pas hasil lab itu positif, berarti pengobatan 6 bulan. Kalau hasil positif, jadi nggak ada gejalanya, itu ya batuk. Masalahnya bukan anggaran, tapi masalahnya perhatian. Semua orang memperhatikan tentang COVID. Dan itu sebenarnya juga tidak terlalu salah, kan COVID itu begitu besarnya ya. Apalagi COVID itu kan keluhannya di paru-paru juga. Sementara tuberkulosis keluhannya di paru-paru juga. Jadi mereka yang menangani tuberkulosis akhirnya jadi berkonsentrasi ke penanganan COVID kan itu. Jadi isunya bukan isu anggaran. Apakah ini akan kemudian jadi besar lagi? Nah, itu yang sebenarnya dikhawatirkan. Karena kalau sekarang tadi kan kita sudah bahas tadi ketemu 67%, sekarang tahun lalu ketemunya 43%, artinya lebih separuh tidak ditemukan. Kalau mereka tidak ditemukan, dampaknya itu ada dua.
Satu, dia tidak bisa diobati. Kedua, dia terus menular ke orang lain. Kan itu yang jadi masalah kan. Sehingga memang akhirnya nanti kasusnya jadi bisa tidak terkendali. Saya ingat sekali pada waktu saya masih kerja di WHO, kita mengumpulkan pakar begitu, sekali dua kali, ada yang ngomongin COVID. Kedua ngomongin COVID, ketiga ngomongin COVID, yang keempat sudah berpikir, ini essential health service harus terus jalan. Artinya tuberculosis, imunisasi yang bayi, kesehatan ibu dan anak, gizi harus tetap jalan. Nggak bisa ini COVID terus tanpa yang lain terlantar, tidak bisa. Dan itu sudah sebelum bulan September 2020. Jadi perhatian itu sudah mulai ada. Sebenarnya kita punya tenaga, senjata yang sangat kuat. Pertama, ada tekad untuk melakukan eliminasi TB pada tahun 2030. Itu tekad itu keluar pada awal-awal 2020. Sebentar, bulan Agustus keluar peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021 untuk eliminasi tuberkulosis dengan target yang jelas. Saya kira tugas kita semua untuk memanfaatkan peraturan presiden ini terimplementasi dengan baik supaya target itu bisa dicapai pada waktunya. Dan waktunya kan tinggal 9 tahun lagi, sekarang sudah bulan Desember 2021. Mana rumahnya? Ini rumahnya. Selamat siang, Ibu, Pak. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Wah. Lagi ngapain, Ibu? Lagi. Kenapa masuk, Om? Mbak. Iya, Ibu. Izin masuk ya, Pak. Masuk. Ya, enggak apa-apa. Mau ngobrol sama Bapaknya juga di dalam. Kalau ada nanti masalah, nanti bisa kita bantu. Bisa hubungin Junita. Ya. Sebagai pendampingnya, dia harus memang memantau apakah serumah sudah di screening atau belum. Karena untuk bisa kita memantau secepat mungkin supaya si isu rumah ini bisa kita bisa kita perhatikan, bisa kita berikan pengobatan, bisa kita tanggulangi untuk penularannya seperti apa supaya jangan berkelanjutan. Nah, ini yang kita temukan di lapangan, banyak beberapa pasien yang sudah sekian bulan berobat ternyata positif lagi. Ya. Positif lagi. Kemungkinannya apa? Kemungkinan dosis tidak tepat. Waktu dia minum tidak tepat. Ya kan? Lalu kemudian apa? Nutrisi yang dia konsumsi tidak mencukupi untuk kebutuhan dia selama minum obat. Ini jadi pantauan kita. Nah, ketika ini tidak berjalan dengan baik, ya, ketika pasien tidak terpantau dengan baik, baik itu layanan, baik itu keluarga, itu nanti dia akan bisa mengalami positif ataupun dia kembali lagi positif, mengulangi pengobatan kembali. Akhirnya apa? Akhirnya dari MDR bisa nanti jadi XDR. Ya, XDR. Nah, itu harus ganti obat. Dia harus mengulang dari awal lagi. Ketika peraturan awal, ketika aturan awal dia tidak ikuti dengan baik selama pengobatan atau selama pandemik ini. Kenapa? Karena pengontrolan kurang, nggak seperti sebelum pandemik. Sebelum pandemik kita bisa kapan aja datang, bisa kapan aja lihat, bisa kapan aja kita pantau, bisa kita kapan lihat dia suntik, kapan dia tidak suntik, kapan dia selesai suntik, itu bisa kita pantau. Kalau sekarang karena pembatasan, itu membuat kita jadi sulit memantau dia. Masalah uang sih saya nggak mikir ya. Nggak mikirin saya mau dibayar berapa, saya nggak mikir. Nggak mikirin lah, itulah nggak mikirin itu. Yang penting saya bisa menolong orang. Bisa menolong si pasien ini, terutama pasien TB. Itu yang saya utamakan. Karena pasien TB ini kan penularan. Ya, karena penularan, nah itu. Kalau pasien satu orang aja bisa menularkan 10 sampai 15 orang.
Nah itu kita untuk mencegahnya itu. Ini kan dokter bilang sih TB-nya TB kelenjar. TB kelenjar. Tapi udah mau udah? Udah mengecil sih. Oh udah mengecil ya, kebetulan TB kelenjar. Di batuk enggak? Enggak batuk. Tapi berkeringat malam? Iya. Nah, kan buat TB kelenjar, dia ada yang batuk yang tidak. Tapi itu berkeringat juga tetap, kalau seninya batuk juga dijaga juga Pak. Karena ini kita penularannya itu kan dari udara. Yang utama harus pakai masker. Apalagi di sini, untung di sini tidak ada balita. Tapi ada lansia. Kebanyakan sih TBRO ya. Kalau TBRO itu, nah kalau udah sampai keluarganya tahu atau tetangga, diusir sih enggak. Diusir enggak terlalu diusir banget ya gitu. Paling yang dari orang tuanya sendiri yang menghindar. Mau kita pindah di kontrakan yang ini aja, kita pindah kontrakan atau berdua saja kayak gitu, biar mereka ada masyarakat nggak terlalu tahu. Lihat ya, lihat anak, lihat istri. Nggak bapak ya, nggak usah dipikirin, bapak ya sembuh. Ya, malah sesuatu yang baik, malah bagus. Kalau yang pasien ini udah tertular dengan kuman TB. Terus dia juga masih produktif ya, masih bekerja. Nah itu bagus. Malah kalau yang si pasien seperti ini harus menjadi contoh yang untuk pasien yang lain. Jadi ini seperti ini loh. Saya aja tertular dengan kuman TB, dengan penyakit TB, tapi saya masih bisa bekerja. Nah itu berarti TB itu kan bukannya kita harus langsung jatuh. Nah apalagi lah reguler kan, kita harus tetap semangat tuh. Jadi dia enggak, kalau malah dia kalau tidak bekerja, malah dia mikirin penyakitnya aja nanti kalau di rumah. Nah kalau dia bekerja kan terhibur dengan teman-teman, dia lupa deh dengan penyakitnya. Bukan hanya membawa angin segar, angin yang sangat segar begitu ya. Tapi jangan berhenti dengan angin segar. Harus ada implementasi yang nyata, karena kalau cuma angin segar, percuma juga, harus ada implementasi nyata supaya ini betul-betul menjadi kenyataan. Kan targetnya menurunkan angka insiden dari 312 menjadi 65 per 100 ribu penduduk. Pada tahun 2020, Presiden sudah bilang, kenapa nggak dipakai ini pendekatan COVID ini untuk melakukan penguatan tuberkulosis. Ini beliau bicara sebelum ada Perpres nih. Ya. Ada beberapa hal yang bisa dipakai. Nomor satu, soal testing. Semua orang kan tahu bahwa harus dites PCR, rapid antigen untuk COVID ya. Kenapa tidak melakukan hal yang sama untuk tuberculosis? Bahkan sekarang menurut algoritma yang baru dari WHO dan juga menurut algoritma yang baru dari Kementerian Kesehatan, cara diagnosisnya itu sama. Karena TBC ini penularannya cuma lewat udara. Lewat batuk, bersin, berbicara. Kan ada penurunan, tadi kita sudah bahas 67 turun jadi 43%. Jadi yang perlu dilakukan itu catch up. Melakukan mapping daerah mana saja yang turun penemuan kasusnya dan daerah itu kemudian dikejar supaya angkanya naik lagi. Itu yang namanya catch up plan, itu mesti dilakukan. Saya agak canggung nih, mau ngadu sama aku atau apa. Bisa ngadunya ke sini, ini nanti akan memonitoring sama pusat. Jadi memang tidak terlalu mudah mendapatkan data secara update beneran. Tetapi bagaimanapun juga, tidak mungkin program kesehatan masyarakat berjalan tanpa data yang benar dan data yang akurat. Jadi tadi kan saya sudah sebutkan beberapa yang pendekatannya sama, surveillance misalnya, harus ada, data itu harus benar. Jadi program pemerintah, setiap pasien TBC wajib dikontak investigasi ke rumah pasien. Ya, mengidentifikasi serumah atau di luar rumah, itu diperiksakan semuanya. Nah, kegiatan ini selama pandemi tidak terjalan. Selama COVID tidak berjalan. Padahal itu memang sangat penting bagi pasien TB. Mengidentifikasi serumah ada nggak yang tertular. Nah, dari beberapa temuan, ternyata ada satu rumah pasien, itu ternyata sudah sakit. Tetapi karena tidak dilakukan kontak investigasi, mereka sungkan untuk ke rumah sakit, takut TB, takut COVID, takut diobati seperti yang di rumah diobati dengan melihat efek lamanya, kemudian kesulitan-kesulitan dilakukan, itu membuat mereka takut kelayanan gitu.
Apakah dampingannya sudah melapor ke Buli supaya bisa di-save dan dibuatkan grup? Karena memang harus ada grup sebagai bukti bahwa kita monitoring mereka. Ya, bukan hanya di lapangan, tapi kita sebagai penanggung jawab ya Buli ya, sebagai penanggung jawab khususnya Uli bisa memantau dari grup itu, kemudian aktivitas penggunaan handphone itu sejauh apa. Sekalipun memang dengan kondisi COVID seperti ini, dari kita peta sendiri, semaksimal mungkin bisa bersosialisasi, semaksimal mungkin bisa menghubungi pasien ya, apapun memang kendalanya. Artinya memang karena kepedulian kita, karena memang kita mau supaya merasa pasien bisa diperhatikan, kita berupaya bagaimana bisa memberikan perhatian, memberikan saran, memberikan informasi dan edukasi supaya mereka tetap berjalan dengan baik. Jadi, yang penting Dono ada semangat untuk sembuh, ya. Minum obat, ya, makan yang doyan, ya, terus yang penting Dono minum obat dulu, berobat ya, dulu. Jadi kita harus ingat bahwa ini prinsip dasar petugas kesehatan, prinsip dasar dokter, prinsip dasar petugas kesehatan siapapun dia, bahwa yang kita tangani itu orang. Kita tidak menangani angka 67% turun jadi 43%, jumlah pasien 845 ribu, ada target eliminasi, itu memang penting. Tapi ingat yang kita tangani itu orang. Jadi bagaimanapun juga kepentingan orang itu, kepentingan si pasien dan keluarganya harus kita utamakan. Itu prinsip dasar ilmu kedokteran, bahkan prinsip dasar ilmu kesehatan. Jadi saya sengaja menulis itu untuk menekankan kepada semua petugas kesehatan bahwa kita ingat, kita pada dasarnya mengobati pasien tuberkulosis. Jadi harapannya layanan kesehatan kita semakin banyak dalam penanganan TB, lalu kemudian kepedulian kita bersama, baik itu pemerintah, baik itu lintas sektor, baik semua lembaga, kita bersama-sama untuk mengentaskan TB yang ada di Indonesia. Harapan saya supaya kita bisa mencapai eliminasi TB 2030. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robbanas athi bil basa wasfihi wa antasafila sifaa ila sifauka sifaan la yugadiru saqama.